quadruplo Satori. Yeah. Ini uang kamu. Uang untuk kamu ya. Mister, sorry ya. Ini koinan kembaliannya. Oh, oh ya, yeah. Thank you. Udah, jangan lama-lama di sini. Mister, permisi ya. Udah yeah. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tunggu. Aku juga mau keluar. Aku mau cari pemandangan untuk foto-foto. Boleh saya ikut bersama kamu? Oh iya, boleh. Tapi Mister harus ini dulu, order lagi. Oke, okay, yeah, sure. Assalamualaikum, Tante. Sepi ya. Jangan-jangan bukan rumahnya Mas Iqbal kali. Oh, rumah Mas Iqbal? Kan aku sering kesini. Cie, sering kesini. Spesial amat hubungannya. Ah, mana ya, ah. Aku jadi malu. Mbak Sarah. Iya, Mbak Naya. Mbak, ada tante nggak sih di rumah? Iya, Bunda kan lagi pergi. Jengukin cucunya yang sakit. Anaknya Mbak Kwina. Ya, aku nggak bisa masak nih buat Mas Iqbal. Masak di rumah aku aja. Apa, iya bener. Ih, nggak apa-apa kan ya. Kan kemarin aja kamu makan di rumah aku kan? Iya. Oh gitu. Jengkolnya enak. Ya deh, bener ya Mbak, boleh ya Mbak aku masak di situ? Ih, gak apa-apa. Oh iya, aku belum bayar, sebentar ya. Gak apa-apa, gak usah. Hah? Gak usah. Gak usah? Gak usah. Kan aku udah dianterin. Gak apa-apa, aku ikhlas kok nganterin. Oh, aku duluan ya Mbak ya? Oh iya. Iya. Dah. Ikhlas nganterin. Berarti dia ngojek buat amal ya? Alhamdulillah, Mas Iqbal, makasih ya atas pengertiannya. Oh, sebentar. Nah, ini Mas, ongkosnya. Selebihnya mana? Loh, yang bawa motornya kan saya, Mas. Mas Iqbal kan cuma bonceng di belakang. Jadi ya, pas kalau saya bayar ongkosnya separuh harga. Makasih ya, Mas ya. Ini mobil gue siapa? Thank you, Mister. Bal! Weh, Nak. Asna. Asna. Lagi ngapain di sini? Ini klien. Oh, what is name? Aku Josh. Iqbal with Q. With Q, meaning what? Oh, Q is meaning quality. I good people. Good people is me. I like God. God like me. I happy. Hard work. I hard work on motor. Ah, I'm also a hard worker. As a sales rep in the automotive industry, I strive to achieve a high level of excellence in a competitive market. The thing is, what's most important is not only about knowing what to do at the right time, but you must be innovative, knowledgeable, and take risks when necessary. Wow. Yeah, tempat ini unik dan artistik sekali ya. Asna, dari mana aja sih? Ini Bal, dia tuh minta diajak keliling Jakarta. Hobi. No. Mister. Jangan. Oh, Mister. Mau foto? Nih. Oke. Okay. Yes. Iqbal, pakai Q. Yes. Kamu lebih unik. Ah, thank you. Oke. Okay. Piringnya udah belum, Mbak? Belum. Nah, iya, terus itu. Ini sini ya? Oh, di sini aja. Mbak Sarah tuh suka beneran ya sama Mas Iqbal? Bener kan? Piring, Mbak. Terima kasih.
Gitu. Terus reaksinya Mas Iqbal gimana sama Mbak Sarah? Ih, harus ada kepastian loh dari dia. Jangan mau kalau cuma sebelah pihak. Iya juga ya. Wah, gila nih. Padahal baru aja kenal nih bule. Tapi kenapa rasanya kayak udah bertahun-tahun gini ya? Jangan, Mister, jangan. Ya ampun, wow. Duh, jangan-jangan. Lihat nih. Yuk. Si lebih keren kalau kamu lagi bengong. Aduh, saya aja sendiri geling, lihat ya ampun. Ya. Hapus. Aku suka. Aku suka pengen. Ya Allah, aduh. Ya, jangan dong, Mister. So natural. Ya. Yeah. Asna, you're beautiful. Cantik banget if you're just the way you are. Ah, sialan nih bule. Bikin hati gue jadi nyet-nyet. Mbak Sarah, udah jam 1 lewat nih. Kok Mas Iqbal belum datang ya? Iya mbak, aku telepon juga gak diangkat-angkat. Bonnie udah lapar banget. Bonnie mau pingsan. Bonnie pingsan sekarang ya. Aduh, yaudah aku bingung aja deh, gak apa-apa kok. Gak usah, gak apa-apa, nungguin Mas Iqbal aja. Bonnie memang suka lebay. Aku mau tanya. Ya? Kenapa kamu memilih profesi jadi ojek driver? Pasti ada kerja yang lain, lebih pantas buat seorang wanita seperti kamu. Oh, saya, Mister, asal ada duitnya, terus halal, ambil aja lah. Ini kantor OKJack. Oh ya? Kantor saya. Kenapa kamu bawa aku kemari? Katanya tadi mau foto-foto yang menarik. Kalau di Australia nggak ada kan nih kayak kita ojek online ya? Oh ya nggak ada. saya sebenarnya nggak berkantor di sini. Jadi kalau kesini ambil apa masker, hair cap, dan ya kalau ada urusan lain. Tapi biasanya saya di jalanan. Oh, oke. Oke, Jack. My friend. Aku ambil foto ya. Mas Iqbal. Kalau misalnya Mas Iqbal jadian sama Mbak Asna, Mas Iqbal mau ngasih hadiah apa? Aku traktir lo, Dek. Serius, Mas? Di mana? Sini aja, di kantin. Goreng biasa sama es teh manis. Buatannya Ujang. Medit. Medit. Hari gini. Mama Chance. Wow. Oh, wah. Bertemu sama Iqbal pakai Q. Iya. Cucut. Mbak Asna, nemu yang beginian di mana? Oh. My name is Ade. Josh Alexander. Ade, call center, okay, Jack. Ya, mau looking-looking di kantor Ade nggak? Ade hatinya tuh kayak snow, lembut. Baik, nggak bait kok, gigit. Mama lu, ya. Yuk, ikut aja yuk. Oke, oke, ambil kamarnya. 5 menit, Ade pinjam bentar doang. Amat akrabnya itu sama James Bond. Nanti lo modus karena sama orang kayak gitu. Gak pernah tahu kan kita. Apaan sih lo ban-bon. Emang lo tuh tukang ngebon di mana-mana tuh. Mujang tuh banyak bon lo. Lagi lo masa gak belajar-belajar. Oke, Jack, kita itu harus ramah sama setiap penumpang. Ingat, setiap mau laki, mau perempuan, harus ramah. Sih, ngerti gue, nak. Masalahnya kan kita gak pernah tahu orang modus kayak gimana. Ya kan awal-awalnya jadi penumpang, setelah lama suka, bisa tuh ngelanggar kode etika antara. Iya gue ngerti kayak lo sama Sarah maksudnya kan, awalnya penumpang terus suka-sukaan, terus emang gue pernah protes sama lo, enggak kan? Hah, gue pikir Josh dulu. Diskak kemat gue sama dia.